solusi kalau kawan-kawan bisa melihat film-filmnya seperti film Densus 88. Nah ini mereka ini sebenarnya asalnya dari anggota-anggota kita juga, ya, yang berada di sana. Di fungsi-fungsi di sana ini ada fungsi, ada kita nanti mengantisipasi adanya one terror atau perlawanan terorisme, ya. Kemudian di sana juga ada jibom, di mana kita bisa menetralisir ataupun membuat dan menggunakan bahan peledak. Ya, kemudian yang terakhir adalah ulangi, ada KBR. KBR itu apa? Kimia, biologi, dan radiologi. Di mana pada saat peledakan bom kadang-kadang dengan KB ini akan kita turunkan. Yang benar. Termasuk pada saat perbantuan dalam hal perlawanan teroris, di sana tidak ada teroris, dia akan turun. Sekarang kan, kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan, ya, saya akan melaksanakan peragaan, ya, peragaan di mana kemampuan BRIMO, ya, salah satunya adalah melaksanakan perlawanan kepada gangguan-gangguan kriminal. Rekan-rekan sendiri bisa melihat ini merupakan salah satu mobil kendaraan taktis daripada Satbrimob Polda Sulawesi Selatan yang dimiliki oleh Satuan Batalion Gegana. Ya. Kendaraan ini merupakan kendaraan lapis baja. Ya. Itu ada tempat untuk memasang senjata. Ya. Yang digunakan bisa memasang senjata. Ini bisa dilihat bagaimana SOP ataupun prosedur kawan-kawan kita turun dari kendaraan. Nah, bagi rekan-rekan nanti yang belum minat masuk ke dunia, nanti dikasih seperti ini, bagaimana caranya pengamanan kendaraan, ya, ataupun pada saat pengamanan PVP. Di ini merupakan salah satu SOP sebelum turun. Mereka nanti pasang tidak boleh langsung seluruhnya itu. Jadi mereka saling berkomunikasi, baik menggunakan kata sandi, ya, ataupun mereka menggunakan kode-kode tertentu. Setelah semuanya aman, bisa terlihat sasaran sudah dikuasai semua di TKP, kemudian baru nantinya yang menjadi objek pengamanan ini mereka bisa diturunkan, bisa jadi. Dan bagaimana teknik pengamanannya, ya, silakan. Ini merupakan teknik pengamanan yang berbentuk, ya, segi empat formasinya. Kita ada beberapa formasi dalam pengamanan BPP ini, ya. Nah, ini diibaratkan setelah turun dari kendaraan ini, BPP akan masuk ke gedung, ya, ataupun melakukan kampanye ataupun yang lainnya, kegiatan tertentu. Setelah itu, nanti kita melihat bahwa akan ada gangguan dari seseorang yang mencoba mengganggu kegiatan daripada BPP kita. Bagaimana teknik-teknik kita untuk melumpuhkan apabila yang bersangkutan menggunakan ataupun membawa senjata tajam. Ini rekan-rekan. Ini merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh satuan kita, ya. Dan peralatan yang dimiliki ini cukup lengkap, bahkan sampai bogor plastik dan yang lainnya sudah terbawa seluruhnya. Dan ini memang harus dimiliki oleh kawan-kawan, ya. Setelah diamankan, ini tentunya bukan ditinggalkan, ya. Seharusnya setelah ini, karena kita ada berkolaborasi dengan satu wilayah, setelah diadakan penangkapan dan tim ini mengontak satu wilayah,
Kemudian setelah satuan wilayah dikontak, kemudian menyerahkan kepada satuan wilayah tersangkanya dan setelah dijemput VIP dikembalikan ke dalam kendaraan. Jadi salah satu bentuk ya, sehingga nantinya tugas-tugas dari Brimob itu sendiri seperti itu. Ya. Baik. Oh ya. Satu lagi kemampuan kita tersangka. Nah, bagaimana caranya pasukan kita yang penjinakan bahan peledak ini untuk melakukan pengamanan benda tersebut? Ya, rekan-rekan kalau menemukan hal ini di lapangan pada saat bertugas nanti, ada benda yang mencurigakan ataupun benda asing, tidak boleh disentuh sama sekali. Tolong nanti dikontak saja ke Kapolsek, Kapolsek nanti akan mengabarkan kepada kami. Ya, kepada Brimob, Brimob nanti akan datang. Utama adalah Gegana. Gegana akan mengamankan karena kita khawatir jangan sampai terjadi seperti pada saat adanya bom buku. Pernah lihat kan kejadian yang bom buku itu? Itu merupakan salah satu keteledoran kita. Tidak boleh terjadi lagi. Kalau menemukan hal-hal yang mencurigakan, tidak diperkenankan kita mengambil tindakan sendiri. Nanti akibatnya fatal. Bisa merugikan kita. Nanti tangannya putus ataupun yang lainnya. Kalau cuma tangannya putus nggak apa-apa. Bisa jadi ya, yang lain-lainnya sampai merugikan nyawa kita. Oleh karena itu rekan-rekan, apabila ada hal-hal yang mencurigakan, silakan dikontak saja ke kita, nanti kita akan telaah. Ya, prosedurnya ada. Nah, ini adalah salah satu teknik menggunakan robot, di mana robot kita ini ya, kita mengambil barang yang dicurigai. Sebelum diambil barang tersebut, sebenarnya ada satu langkah lagi adalah menggunakan X-ray. Ya, alat X-ray kita ada di kendaraan tersebut. Buat apa X-ray-nya? X-ray-nya nanti kita akan melihat apa isi daripada tas itu. Ya, jadi tas itu setelah kita X-ray akan kelihatan di dalam itu, wah itu ada baterai, itu ada kabel, itu ada ini. Nah, setelah kelihatan ada kecurigaan kita terhadap barang tersebut ataupun kita ragu-ragu, kita akan gunakan robot untuk mengangkat dan memindahkan barang yang dicurigai. Apa fungsi robot ini? Fungsi robot ini adalah untuk pengganti manusia sehingga nantinya rekan-rekan akan terhindar dari bahaya. Seandainya pada saat diangkat ternyata bomnya ini adalah switch anti getar, nah dia akan meledak, tapi tidak akan masalah karena yang mengangkat adalah robot. Paling yang rusak adalah robotnya, dan robot ini sudah dirancang dia bisa menerima ledakan sampai beberapa kilo ya. Sehingga nantinya robot ini setelah menerima apa namanya getaran ataupun ledakan bom, dia masih bisa berfungsi dengan baik. Jelas kira-kira ya? Ya. Nah, tepuk tangan pada rekan-rekan kita yang dari situ. Ya, perhatikan persiapan berdiri. Berdiri. Ya. Saya minta karena cukup silau jadi nggak kelihatan, biar maju ke depan. Maju, jalan. Ya, jalan di tempat. Rak. Henti. Rak. Ya, persiapan duduk. Duduk. Ya, geser dikit lah, yang basah geser dikit. Ini mau jumatan basah lagi. Baik rekan-rekan, tadi sudah bisa jelas ya yang tadi saya jelaskan. Baik, jadi di Brimob itu ada berapa fungsi?
Ada dua, fungsi pelopor dengan? Baik, kalau yang fungsi pelopor tugasnya di mana? Di hutan dan di kota. Di kota menangani? Di hutan kita melaksanakan perang hutan, ya. Kemudian rekan-rekan, kalau gegana tadi? Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ini sudah jelas. Kawan-kawan nggak usah khawatir, ya. Adik-adik ini nggak usah khawatir. Karena nanti mengatakan, wah, komandan, saya tidak mau masuk BRIMOB. Saya lihat tadi ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri kenapa? Wah, latihannya pasti berat. Tidak. Latihan itu biasa, ya. Yang susah itu kalau kita tidak terbiasa. Jelas? Jelas. Kalau kalian bilang susah, ya, coba lihat nih. Ini laki-laki perempuan? Berarti polwan. Polwan saja bisa jadi BRIMOB, masa kamu nggak bisa jadi BRIMOB? Jadi kalau kamu nggak mau jadi BRIMOB, nggak bisa jadi BRIMOB, berarti kamu di bawahnya polwan. Apa di bawahnya polwan? Beratu. Banci. Apa? KW-KW. Ya? Mau dibilang KW-KW? Nah, coba lihat. Ini rekan kita, saya perkenalkan yang sebelah kanan ini adalah baju loreng BRIMOB yang digunakan pada saat acara-acara kita, ya, tradisi maupun kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan bersama dengan keadaan BRIMOB. Kemudian baju yang saya gunakan ini adalah baju hitam, ya, ini kita biasa gunakan dalam Jumat, Sabtu, Minggu ataupun kegiatan lainnya pada saat pengamanan. Kalau yang sebelah sana adalah baju hijau. Ini kita gunakan untuk kegiatan latihan, ya. Ini kita gunakan rekan-rekan. Ya. Coba motornya sini lah. Oh, sini biar kelihatan, lintas di sini biar kelihatan. Kemudian rekan-rekan yang dari KPR silakan maju, ya. Nah, rekan-rekan, saya perkenalkan juga, ya. Di samping kanan rekan-rekan saya, lagi samping kiri, ini merupakan kendaraan patroli kita, ya. Bukan hanya Sabara saja mempunyai kendaraan patroli, kita juga mempunyai kemampuan patroli. Ini menggunakan sepeda motor trail, ya. Nanti setiap hari kalau Anda nanti bertugas di BRIMOB, nanti akan Anda lakukan pengamanan maupun patroli. Nah, selain itu, motor ini juga kita gunakan sebagai satuan anti-anarkis, ya, anti-anarkis. Nah, ini nanti bisa dilaksanakan berdua-berdua, ya. Silakan, ambillah, ya, berapa. Dan ini adalah sesuatu kalian. Situasi panas.
Ini levelnya level A yang paling berat ya, di zona panas. Kenapa dibilang zona panas? Di mana dia ada zat radioaktif ataupun yang bisa merusak badan-badan kita, ya, isi dalam badan kita. Sehingga kita gunakan ini. Di sini dilengkapi di dalam ada juga semacam kipas angin, sehingga rekan-rekan kalaupun ada ledakan radioaktif, rekan-rekan bisa aman untuk masuk dan keluar dari zona tersebut. Nah, kemudian ini yang level di bawahnya, ya, di zona hangat. Kenapa dikatakan zona hangat? Zona hangat itu ya antara zona panas dengan di zona dingin. Ya. Jadi dia sifatnya tidak terlalu banyak lagi, sudah ada alat ukurnya, ya, ada lengkap alat ukurnya sehingga dia bisa membatasi. Yang membuat batasan adalah rekan-rekan kita ini. Dia membuat bendera-bendera kecil batasan di zona panas. Setelah itu yang mana zona hangat, mana zona dingin dia batasi sehingga kawan-kawan kita yang berikutnya bisa masuk dengan aman. Kelas? Ya, nah, setelah itu ini yang terakhir. Nah, dia berada di zona dingin. Nanti kawan-kawan masuk KBR, nanti akan kita ajarin bagaimana prosedurnya. Karena tidak semudah itu, nanti akan ada masuk ke sana, keluarnya mereka harus mandi, ada alatnya juga, ya, untuk dimandikan, ya, kita bersihkan badan kita. Nah, khusus ini adalah alat daripada baju operator jibom, ya, baju operator jibom ini maju, ya. Nah, ini kawan-kawan bisa melihat, ini helmnya, ya, dia anti terhadap ledakan bom. Ya, panas. Nah, kemudian di sini depannya ini juga anti sampai ledakan berapa kilo, ini ledakannya, ya, kalau ada TNT berapa kilo, sambilin. 200 gram, ya, dimasukkan, tapi dia harus melindungi tangannya di belakang. Ataupun berbalik belakang, ya, menghadapi ini. Ini lengkap semuanya, ya, baik semuanya. Untuk yang berikutnya adalah pembantu operator ataupun operator dua. Silakan maju. Nah, ini, ya. Ini pembantu operator, dia ataupun operator dua. Nah, tugasnya tidak seberat dengan operator satu. Kenapa? Karena bajunya tidak seberat dengan operator satu. Ini juga anti, tapi dia lebih sifatnya lebih ringan. Kemudian yang terakhir adalah pasukan-pasukan kita, ya, yang melakukan lantaran maupun pengamanan area, ya, pada saat dibom. Nah, ini satu kemampuan kita di hutan. Ya. Yang ini adalah baju untuk kenyamanan. Ya. Kenyamanan. Penyamaran di hutan. Jadi tim sniper kita kalau masuk di hutan, nah ini. Nah, coba. Nah, terlihat dengan ya. Nah. Nah, ini alat-alatnya, senjatanya. Nah, kembali. Ya, di sini kita menggunakan ada senjata skier, ya, ada senjata sig. Silakan kawan-kawan yang di sini bisa ujung sana, biar kelihatan. Sambil berjalan, jalan. Jalan. Berbaris. Muter, ya, baris jalan. Biar yang sana bisa lihat. Ya. Satu, jalan ya. Pelan-pelan aja. Ini yang bisa kelihatan, yang visual, ya. Sudah bisa terlihat? Baik, kembali, silakan, ya. Balik lagi. Berapa menit lagi nih? Masih bisa ya.
Ini belum semua saya kenalkan, kendaraan-kendaraannya masih banyak nih. Atau yang silo bisa merapat ke sini nggak? Ya. Mendekat ke sini, jalan aja, langsung berdiri, pindah ke sini. Nah, biar lebih ngumpul aja, yang sini juga ngumpul. Nah, dekat-dekat. Duduk. Ya. Ayo. Ya. Jadi kawan-kawan, ya silakan duduk kembali. Saya terima kasih. Ya. Terima kasih. Betul? Jadi kalau Polri hari raya Lebaran Sasi Juli kalau karena kalau demo mau datang apa? Demo, ada tahu nggak? Nonton demo kapan? Ah, ini, cuma sendiri. Ya kalau tadi di mana mana sasi sisa ya, yang mereka minta dan susu sisa. Ya kan? Jadi ini karena hari raya yang hari 1 Juli 46. Hari ini ulang tahun Brimob 14 November 1945. Tandanya? Saya tanya, tandanya? Jadi rekan-rekan kita tahu polisi itu awalnya adalah dari polisi istimewa. Pada saat siapa yang kemerdekaan hanya satu dan hanya senjata polisi istimewa ya, dari yang namanya Pang. Setelah itu berubah menjadi mobil pribadi itu Brimob yang disahkan tanggal 14 November tahun 45. Berkembang menjadi 1 Juli tahun 46 menjadi ada yang jadi polisi, ada yang menjadi tetap di pabrik. Nah kawan-kawan, dengan kalian-kalian itu jadi satuan yang tertua ya, di Indonesia itu adalah Brigade Mobil. Jadi kita seluruhnya harus bangga karena satuan ini bukan milik siapa-siapa tapi milik kita semua. Jelas? Ya. Jangan salah berpersepsi bahwa Brimob ini galak, Brimob ini susah, Brimob ini tidak. Justru asal muasalnya polisi sesungguhnya dari polisi sewa ini, dari Brimob ini. Seperti itu kawan-kawan. Jadi jalan, jangan berhenti. Ya. Sambil jalan, ya. Sambil jalan, perhatikan, diamati pengamatan. Ya, silakan. Silakan. Diamati saja. Nah, yang di depan, silakan. Sambil jalan. Terus sambil jalan. Depan sambil jalan. Lihat aja. Nanti kalau mau coba masuk Brimob dulu. Ayo sambil jalan. Jangan putus. Ayo, depan. Nah, lihat saja dulu. Kalau ragu-ragu nanti kalau yang mau daftar silakan. Daftar saja sama DSPN nanti kita jelaskan semuanya. Kita coba, ya. Nah. Ya, silakan. Ayo depan. Ya, yang sudah silakan cepat jalannya. Ya. Paling depan jalan lagi. Ya. Siap. Silakan yang depan dipercepat ya.
Dai. Siap masuk, teman. Oh, mantap. Iya, yeah, adi dong. Sudah. Ya, persiapkan dulu. Dulu. Saya minta waktu. Menitik mana, minta waktu 10 menit mana. Sama aja. Pagi. Belum mau untuk Indonesia. Ya. Saya mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Sah. Cocok.
Siap gua. Gua. Gua kah? Bismillahirrahmanirrahim. Gua mana? Gua mana? Gua mana? Siap sama tok mendon. Oi, sama. Pinjam senjata satu. Yang panjang. Siap, kalau dari sini sebelum mundur, kemudian ini pas sekali, pas ini senjata stiker SS. Simpan dulu baret. Siap, mau coba ke depan. Jangan. Siap. Mau ketiga. Siap mau. Betul. Siap. Mau. Siap. Cuma karena tugas yang membedakan warna baju, maka kita tidak sama karena itu semua sama. Mas Alif, ini kayaknya juga ini mau. Coba tanya. Cep. Kamu jaga tangan tidak? Cep, angkat tangan. Bapak sudah. Mas Sam. Jadi ya, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Jadi teman-teman siap ya. Teman-teman. Kalau kita belum pasti nanti pakai kita terbaik bagaimana di dalam. Tapi kalau rekan-rekan sudah di dalam, ya saya bertiga ini satu lagi ini. Politik saya yang di polisi umum itu banyak yang minta maaf yang di sekitar banyak. Tapi kalau yang di Brimob, semua angkatan saya yang masuk Brimob itu sudah 90% yang jadi. Perwira. Ya, sekarang nanti dan kering saat sekarang. Kalau saya ditanya, Mas Alif mau jadi populer terus berarti sekarang sedikit lagi ada sekarang. Untuk saat sekarang ini. Yang kering-kering itu saya sudah merasakan suka dukanya di Brimob dan sukanya lebih banyak. Sukanya lebih banyak. Berat sejarahnya akan jauh lebih banyak. Kalau sudah kita nosismu saya sudah catat. Ya. Hanya tugas ini juga. Latihan. Itu saja. KS pun ya. Siap. Ini kalau berbicara masalah. Ragu-ragu. Mau. Masa selama ini aku. Ya. Ini bagian saya. Ini bagian saya. Ini bagian saya. Kebetulan saya masih berima. Karena saya mencuci kemarin, sekarang saya jadi bagus. Ya, teman-teman. Saya kira, terima kasih teman-teman waktunya. Untuk Indonesia. Strategi tepat, gerak. Baru kita ke sini nih. Selamat pagi, komandan. Polsek Tanapan mana? Ya, ini pelantasnya, ya. Menyelesaikan. Yes. Ya, nanti bergabung dengan Polsek 7 unit lantas untuk kegiatan di Satpas.
Jadi 7 dengan Polsek 7 dengan 8 persiapan. Orang pangkep mana?